Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Diruak bagan. Ini ada penjual ubat tradisional di sini. Ini menjual pelbagai peralatan, termasuklah keris, batu cincin. Penjual kacamata, ada reading glass dan sunglasses. Di suasana nampaknya hambar. Sekarang keadaan ekonomi yang tidak begitu baik. Banyak lebih ramai penjual daripada pengunjung. Kita tengok sekarang dah pukul 9 lebih. Dekat pukul 10 selalunya time ni. Di roadwalk Taman Selat ni ramai pengunjung, tapi kelihatan begitu hambar sekali. Jadi para peniaga pun merungut kerana sekarang kurang pengunjung, kurang orang yang datang untuk membeli. Bag-bag kebanyakannya jenama daripada China, dan juga kasut sandal daripada negeri China. Jadi bagan roadwalk ni kalau sesiapa yang mencari barangan-barangan lama atau barangan, kadang-kadang barangan yang agak antik, selalu akan datang berkunjung ke sini. Kita lihat sini ya, dia menjual pelbagai peralatan, dat pada peralatan kereta, gunting pokok bunga, jack kereta, dan ini tripod untuk kamera, pisau dapur. Juga terdapat kasut-kasut, pelbagai fashion kasut. Tak kurang juga penjual telefon gadget. Ada yang baru, ada yang barang terpakai. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ni, Junjungan Vlog. Ni di sebelah luar, di bawah pokok pun ramai juga penjual-penjual barangan terpakai, termasuklah permainan kanak-kanak. Dan juga baju bandel, selai t-shirt RM5 saja.
Radio lama pun ada jual. Mangkuk dan cawan terpakai. Pedang samurai. Dari penjual di sini terdiri daripada orang-orang Melayu dan Cina. Lukisan-lukisan dinding. Beg tangan, topi keledar. Permainan kanak-kanak. Kasut dan juga jam. Ini pelbagai jenis kasut, kasut sport untuk jogging pun dah. Topi, payung dan pelbagai gadget. Beg-beg terpakai. Tengok berbagai jenis barang, elastik, mesin urut kaki, kipas tangan. Cawan-cawan lama. Termasuklah pakaian bandel ni. Dan juga beg-beg. Ini di sebelah luar, di bawah pokok, bukan di dalam bangunan. Peniaga pun taklah ramai sangat macam sebelum ini. Selalunya hari Ahad ni lah hari yang ramai orang datang berkunjung di sini untuk dapatkan barang-barang yang istimewa. Madu lebah, tas beh kayu dan juga minyak wangi. Satu
pelbagai jenis t-shirt dan juga jaket, backpack, haversack. Ini bahagian di dalam bangunan. Inilah bag-bag pelbagai fashion bag untuk pelbagai kegunaan, tali pinggang dan dompet. Ada juga peniaga yang baru datang, baru buka peniagaan mereka. Radio-radio lama yang masih berfungsi. Dan juga kitab-kitab lama. Ini termasuklah kitab-kitab agama dan juga kitab untuk kanak-kanak. Thank you.
kitab-kitab lama ni setengah-setengah sudah tak tidak diperoleh di kedai-kedai buku. Ada kitab-kitab lama yang di fotostat dan dijirit semula. Kipas angin dan juga lampu. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk subscribe channel Jujungan Vlog. Kadang-kadang terdapat gadget yang unik yang tak terdapat di tempat lain. Banyak juga gerai-gerai yang tak dibuka kerana tak rancak jual beli. Keadaan ekonomi hari ini menyebabkan para peniaga pun kurang aktiviti mereka untuk buka perniagaan. Kedai cermin mata, banyak sunglasses, pelbagai fashion.
ambil video sikit. Dengan mesin-mesin. Dengan mesin tengok ada lah. Ini kayu saya buat sendiri. Oh, tu. Ada guna. Gantung kunci, kotak-kunci, kotak ubah huruf kad. Ini kotak kunci ni? Ini kotak cincin. Depa bubuh oh, tak lari dah. Dia ada sarang siap lah. Oh, dia ada yang tu lah. Ya, dia ada lubang siap lah. Ini tu saja saya buat lah. Ada masalah pang saya buat. Ya. Ini semua buat sendiri ya, no? Ya. Dia orang tak lama hari tu. Orang taruh-taruh lah. Buat rumah sini. Haa.